Cek, cek, cek. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني الله وإياكم. Tatkala kita ingat nikmat Allah, kita akan katakan, apa segala yang kita usahakan dibandingkan dengan apa yang telah Allah berikan. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita. Termasuk pada malam hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa berkumpul, belajar bersama, bertafaqquh fiddin, dan itulah yang kita harapkan. Semoga kita termasuk di antara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddin." Kita berharap kita termasuk di antara orang yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan jadikan ia orang yang faham terhadap agama. Dan kefahaman tidak mungkin kita raih kecuali dengan usaha. Alhamdulillah, malam ini Allah mudahkan kita untuk berusaha. Kan gitu ya. Nah, ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah, ya semoga Allah jadikan kita sebagaimana apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan pula dalam hadis riwayat Imam Tabarani yang sahih, ya. Ada dua orang yang sedang mabuk kepayang. Ya. Manhuman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang mabuk kepayang. Ya, kalau di dalam mu'jam atau kamus bahasa Arab, orang ini sudah kenyang pun gak bakal terpuaskan. Ya. La yashba'an, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua ini gak bakal kenyang. Ya, siapa yang pertama? Talibu ilmin, seorang penuntut ilmu. Makanya jangan heran kalau ada sajak yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala,
Kata beliau, kullama addabani ad-dahru arani naqsu aqli. Setiap kali masa mendidikku, setiap itu pula aku sadar akan kekurangan akalku. Kemudian kata beliau, wa kullama zaddtu ilma. Setiap kali aku bertambah ilmu, zadani ilman bijahli, aku pun semakin tahu tentang kebodohanku. Itulah Imam Syafi'i. Ya, makanya kalau kita lihat para ulama dahulu sampai level ulama, sampai level imam, karena apa kira-kira ya ikhwan? Karena Allah berikan hati yang gak puas kepada mereka, hati yang senantiasa haus terhadap ilmu. Ya, itulah manhuman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mabuk kepayang, orang yang masya Allah tergila-gila. Ya, sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashba'an, yang mereka ini tidak akan pernah kenyang. Yang pertama siapa tadi? Talibu ilmin, seorang penuntut ilmu. Dan yang satunya lagi, talibu dunia, orang yang tergila-gila terhadap dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang pertama. Nah, ikhwati billah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita tidak lupa mengingatkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, pada pertemuan sebelumnya alhamdulillah kita sudah membahas tentang apa? Apa yang kita bahas pekan lalu? Ayo. Catatannya dilihat. Atau gak nyatet? Nah, alhamdulillah pekan lalu kita sudah murojaah lagi tentang urgensi fikih. Ya, pentingnya ilmu fikih. Ya, termasuk di dalamnya juga urgensi kaidah fikih. Ya. Kemudian kita ingat pula bahwasanya apa yang sudah kita pelajari, ya, kadar mulianya sebuah ilmu itu sesuai dengan kadar apa yang diketahui dengan ilmu tersebut. Apalagi pekan lalu sudah belajar apa kita? Waduh. Ya. Ada pembagian kaidah, ya, menjadi kaidah usul atau usul fikih dan apa? Kaidah fikih itu sendiri. Kemudian kita sudah singgung perbedaannya. Enggak kita bahas lagi loh ya. Silakan lihat catatannya kemarin. Ya. Kemudian kita juga sudah singgung sejenak atau sedikit mengenai apa? Tipe kaidah. Ya. Insyaallah malam hari ini kita akan tambahkan ya poin-poin yang menjadi muqaddimah dalam belajar kaidah fikih. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan lisan kita dan memberikan hidayah kepada hati kita. Ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Kaidah fikih bahasa Arabnya apa? Kalau kita kenal dengan apa kira-kira? Istilah kerennya. Al-qawa'idul fiqhiyah. Nah, berarti ada berapa kata di situ ya, akhi? Al-qawa'id dan al-fiqhiyah. Al-qawa'id itu jamak dari kata apa? Al-qa'idah, kan gitu. Apa artinya al-qa'idah? Kaidah. Apa maksudnya kaidah itu? Ya, di dalam bahasa Arab ya ikhwan, ya. Para ulama ahli lughah
Mereka menuturkan bahwasanya di antara makna kaidah yang adalah al-asasu wal-aslu lima fauqahu. Asas ya dan dasar bagi segala yang berada di atasnya. Paham? Asas dan dasar ya bagi segala yang ada di atas di atasnya. Seperti sebuah bangunan memiliki apa? Pondasi, asasnya ya. Dan itulah yang dijelaskan oleh para ulama tatkala mereka menjelaskan makna kaidah ini. Mereka menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 127 ya, Allah berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ya, Allah sebutkan di dalam ayat tadi ada kata apa? Al-qawa'ida. Kan gitu. Ya, apa artinya? Allah sebutkan dan tatkala Nabi Ibrahim alaihi salam beserta putra beliau Nabi Ismail mengangkat ya batu atau bahan-bahan yang menjadi apa? Qawa'id. Asas bangunan dari Ka'bah. Nah, demikian di antara yang disebutkan oleh para ulama dalam sisi bahasa. Ya. Jadi al-qa'idah ya itu asas. Ya. Asas atau asal, asas atau dasar. Baik. Sebagian juga lebih menekankan lagi hissiyan kana au ma'nawiyan. Baik itu hissi. Hissi itu yang bagaimana ya ikhwah? Yang bisa dirasakan dengan indra kita. Ya. Jadi pondasi kan ada yang nampak dengan penglihatan kita, ada yang bisa kita rasakan dengan tangan kita, ada juga yang maknawi. Ya, maknawi. Seperti apa? Misalkan asas dari agama kita. Ya, kita punya ilmu akidah, ilmu yang menjadi asas keimanan kita, tauhid kita. Itu asas keimanan kita. Ya, kalau dilihat mana? Ya, antum mau belah dada orang lihat akidahnya mana? Kan enggak kelihatan. Ya. Jadi asas itu bisa hissi, bisa dilihat dengan apa? Dengan panca indera, ada yang ma'nawi, ya. Demikian. Ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Sedangkan definisi dari para ulama secara umum mengenai kaidah ini, ya, dalam istilah mereka, ingat ya, secara umum, bukan dalam pembahasan fikih saja misalkan, ya, banyak sekali yang disebutkan oleh para ulama. Di antara yang disebutkan oleh mereka adalah ya qadhiyah kulliyah. Di antara makna atau definisi dari kaidah adalah qadhiyah kulliyah. Qadhiyah itu apa kira-kira ya ikhwan? Qadhiyah adalah sebuah ketetapan. Ya. Ketetapan kulliyah yang universal. Apa itu universal, Pak? Ya, yang global gitu ya. Demikian. Kata beliau, ini disebutkan oleh Al-Jurjani ya dalam kitab beliau At-Ta'rifat. Ya, al-qadhiyah al-kulliyah ya qadhiyah kulliyah muntabiqah ala jami'i juz'iyatiha. Ya, ketetapan yang global, yang universal, yang apa? Berlaku atas segala bagian cabangnya. Paham? Paham kira-kira apa? Ketetapan yang apa tadi? Yang universal. Ya. Yang berlaku ketetapan universal yang berlaku atas segala bagian cabangnya. Paham? Kalau kita hubungkan dengan asas tadi bagaimana? Misalkan ini sebuah asas, ya. Misalkan ini sebuah pondasi.
Sebuah pondasi, di atas pondasi tersebut ada tiang, ada dinding, di atasnya lagi mungkin ada atap, ya, dan seterusnya. Itu menjadi sesuatu yang dikatakan cabang dari inti atau asas bangunan tersebut. Makanya inilah yang diselesaikan oleh para ulama. Mereka menyimpulkan dari makna bahasa, kalau kaidah itu adalah asas, ya, berarti apa? Dia ini adalah sebuah ketetapan, ya, yang mana apa? Nanti bisa kita lihat segala yang termasuk di dalamnya, cabang-cabang yang termasuk di dalamnya ini, ya, ternyata tercakup dalam kaidah tersebut. Paham kira-kira? Paham. Kalau diputar-putar malah makin gak paham, ya. Udah, insya Allah paham, ya. Kemudian diantara yang disebutkan oleh para ulama, ya, ana sebutkan salah satunya saja, ya, karena banyak yang disebutkan para ulama, ya. Diantara yang disebutkan mereka adalah al-kulliyah, sesuatu yang global, ya, masya Allah, kurang lebih ya sama, ya. Allati yashulu ta'arrufu ahwalil juz'iyyati minha, sesuatu yang global, yang universal, yang mana dengannya gampang kita kenali kondisi-kondisi cabang dari darinya, ya. Paham kira-kira? Itu kaidah, ya. Sesuatu apa tadi, yang universal, yang mana dengannya kalau kita tahu nih sesuatu ini, kita akan mudah mengenali kondisi dari cabang-cabang atau yang termasuk dari bagiannya, kan gitu, ya. Itu kaidah. Nah, kalau disebutkan semua banyak, Pak, ya, kita nukilkan dua saja, ya. Kurang lebih definisi para ulama itu sama, cuman bedanya di antara mereka ada yang mengatakan, oh, kaidah itu gak sampai dikatakan universal, ya. Ada yang mengatakan aghlabiyah saja, ya, cakupannya itu gak universal, hanya mayoritas permasalahan saja. Kenapa? Karena ada pengecualiannya. Paham? Paham kira-kira? Gak usah dibahas kalau gini. Ya, insyaallah paham, ya. Jadi mereka ya, berbeda, ya. Ada yang mengatakan, oh, ini global nih, mencakup seluruhnya lah, kan gitu. Ada yang mengatakan, enggak sampai dikatakan universal, enggak sampai dikatakan global, ya, hanya apa, secara umum mencakup kebanyakannya saja, karena ada pengecualian, kan gitu, ya. Nah, kita enggak sibuk dengan perbedaan mereka. Ala kulli hal, ya, bagaimanapun, ya, kita ketahui bahwasanya kaidah itu mencakup banyak hal dari cabang-cabangnya, ya. Ada yang mengatakan seluruhnya tercakup, tapi pengecualian itu tidak mengatakan atau tidak mengeluarkan kaidah tadi dari keuniversalannya. Paham? Demikian. Baik. Moga aja enggak bingung, ya. Kalau saya lihat wajah-wajah bingung, ikut bingung juga, ya, bingung bagaimana tidak bikin orang bingung. Ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah, ya. Sekarang kita masuk ke definisi fikih. Nah, insyaallah semuanya pernah belajar fikih, ya tidak? Fikih itu apa, ya, akhi? Secara bahasa paham, kan gitu, ya. Al-fiqhu al-fahmu. Kalau secara istilah, siapa yang masih ingat, ya, diantara yang dijelaskan oleh para ulama, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, apa, ya, ikhwan, eh, ma'rifatul ahkami asy-syar'iyyatil amaliyyati bi'adillatiha at-tafsiliyah, ya, mengetahui hukum-hukum syar'i amali, mengetahui hukum syar'i amali. Paham, Pak? Sampai situ paham? Ya. Beliau gunakan kata ma'rifah, mengetahui, ya, yang lebih umum dari sekedar ilmu. Ya.
Karena ma'rifah ini kadang kita ketahuinya itu levelnya sudah sampai ilmu, kadang masih dhon, prasangka yang kuat. Ya, ma'rifatu al-ahkami asy-syar'iyyah. Mengetahui hukum-hukum syar'i al-amaliyah. Ya, yang berkaitan dengan amalan. Maka pembahasan fikih itu, Pak, ya, khusus dengan ibadah amali. Ya, adapun masalah apa? Akidah itu bedalah, beda lagi. Ya. Paham sampai situ ya? Bi adillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Nah, ini pentingnya kalau antum hendak beribadah. Kita harus lihat ya, sudah betul tidak ibadah kita sesuai dengan rincian dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Betul tidak praktik kita ini sudah persis sebagaimana rincian dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham kira-kira? Demikian ya ikhwan. Karena inilah ilmu yang mana dengannya kemarin kita singgung apa? Kita bisa meraih kesempurnaan keselamatan kita. Ya. Penting sekali kita mengetahui ilmu fikih ini, dan ilmu fikih itu bahasannya ibadah. Kan gitu. Sedangkan ibadah ini dalam definisi fikih tadi bi adillatiha at-tafsiliyah, diketahui ya dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Paham? Misalkan antum zikir setelah sholat baca subhanallah 33 kali. Kenapa? Karena rinciannya dari Nabi seperti itu. Kan gitu. Nabi sanggup tidak kalau menambahkan sampai 100 kali misalkan? Sanggup kira-kira? Sanggup. Ya, enggak ada yang lebih solih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata Nabi membatasi sekian. Kenapa? Karena itulah yang Allah inginkan dari kita. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu fungsinya apa? Secara terperinci. Karena kita sama-sama enggak tahu sebenarnya apa sih yang Allah inginkan, kan gitu. Akhirnya Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baik ada yang secara umum, ada yang khusus, ada yang mutlak, ada yang muqayyad terkait dengan kondisi tertentu misalkan. Semua itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kita. Enggak bisa kita sok tahu kemudian apa? Mengatakan oh inilah yang diinginkan oleh Allah. Dari mana? Kan gitu. Kita hanya bisa mengetahui hal tersebut dari mana ya, ikhwan? Dari dalil-dalilnya. Ya. Baik, demikian. Ya, makanya penting sekali kita menelaah kembali, ya. Sudah tepat atau belum nih ibadah kita sesuai dengan rincian yang Rasulullah ajarkan. Baik, kita lanjutkan. Ya. Itu kalau kita definisikan secara terpisah, ya, kaidah dan fikih kan gitu ya. Sekarang ikhwati billah, definisi kaidah fikih itu sendiri. Ya. Sebenarnya kami nukilkan beberapa definisi ya dari 4 mazhab. Ya, karena wallahu a'lam saya enggak ketemu cari definisi dari mazhab Zahiri. Padahal Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lamin Nubala, ya, beliau menyebutkan kalau Imam Ibnu Hazm Adz-Dzahiri beliau punya 2 kitab tentang kaidah fikih. Ya. Apa itu judulnya? Al-Imla fi Qawaidil Fiqhi. Al-Imla fi Qawaidil Fiqhi. Ya. Kemudian kitab yang lain judulnya Durrul Qawaid fi Fiqhi Adz-Dzahiriyah. Ya, dua-duanya berbicara tentang kaidah-kaidah fikih dalam mazhab Zahiri. Cuman kitab ini mafqud. Ya, sampai sekarang enggak ketemu, wallahu a'lam kemana. Ya, sayang sekali. Ya, sehingga kita hanya bisa apa menukilkan dari mungkin 4 mazhab yang terkenal. Ya. Di antara yang disebutkan dari mazhab Hanafi. Ya. Pengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah.
Hanifah. Nah, disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khadimi, ya. Ini disebutkan dalam kitab Majami'ul Haqa'iq, ya. Halaman 305. Kata beliau, Abu Sa'id Al-Khadimi menuturkan bahwasanya kaidah fikih itu adalah hukmun, sebuah hukum, yang tabiqu ala jami'i juz'iyatihi, yang berlaku atas seluruh bagian cabangnya. Mirip kayak tadi, ya. Nah, enggak bakal jauh-jauh. Ya, definisinya enggak bakal jauh-jauh karena ulama kita itu pakar. Mereka sebelum apa? Mendefinisikan dalam istilah syar'i, mereka harus kuasai dalam istilah bahasa. Ya, karena Allah sudah pilih nih agama ini dengan bahasa Arab. Makanya, antum juga apa? Kita semua, ya, bukan antum saja yang ngomong, juga harus sama-sama terus belajar bahasa Arab. Ya. Baik. Kata beliau apa tadi? Sebuah hukum yang berlaku atas segala bagian cabangnya. Liyuta'arrafa bihi ahkamul juz'iyat. Ya, agar dengannya dikenali hukum-hukum seluruh cabang tersebut. Ya. Agar atau yang mana dengannya dikenali hukum-hukum seluruh cabang tersebut. Paham kira-kira? Jadi dari satu hukum, ya ikhwan, hukum yang sudah jadi kaidah nih, ya, bisa kita kenali darinya apa? Hukum-hukum yang lain yang termasuk di dalamnya. Paham kira-kira? Itu yang disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khadimi. Kemudian kita nukilkan yang lain. Ya, dari madhab Maliki. Ya, ada Al-Muqri, ya, dalam Al-Qawaid lil Muqri. Ya, Al-Muqri menuturkan, ya, kata beliau, kaidah fikih itu kullun kulli. Insyaallah. Kullun kulli. Ya. Segala sesuatu yang universal. Ya, segala sesuatu yang universal. Jadi enggak mesti ucapan saja. Ya. Demikian, misalkan dalam realitanya kayak gini nih. Ya, kalau seperti ini pasti seperti ini, misalkan. Ya. Kullun kulli. Segala yang universal. Ya. Kata beliau, huwa akhassu minal usul. Yang mana ia ini lebih istimewa dari al-usul. Sekedar sebuah pondasi. Ya. Kalau enggak paham, enggak apa-apa, Pak. Ya, nanti insyaallah kita pilih apa definisi yang paling gampang dimengerti. Ya. Wasairil ma'ani al-aqliyatil 'ammah. Dan seluruh apa? Makna-makna akal yang bisa dinalar, ya, secara umum. Ya. Paham kira-kira? Wa a'ammu, dan kaidah fikih ini lebih umum, minal uqudi, dari seluruh akad, segala macam akad. Paham kira-kira? Insyaallah paham. Ya, Kak, kalau akad-akad tertentu kan ada akad nikah, akad jual beli, ya, dan seterusnya. Ya, kalau namanya kaidah kulliyah atau kaidah fikhiyah itu pasti lebih umum. Mencakup apa saja tadi? Ya. Al-ma'ani al-aqliyah al-'ammah, seluruh segala hal yang bisa dinalar secara umum. Ya. Berarti kalau kita kuasai kaidah fikih, ya, kita bisa pakai kaidah tersebut sebagai alat untuk apa? Tolak ukur atau penggaris, ya, untuk ukur dengan nalar kita. Ya. Wa jumlatu thawabitil fiqhiyyati al-khassah. Ya, dan lebih umum juga dari, ya, rincian-rincian fikih yang khusus. Dah. Lewati aja kalau antum bingung. Ya. Baik, insyaallah enggak bingung, ya. Tapi apa? Intinya apa? Segala sesuatu yang universal, ya. Dia ini lebih khusus daripada al-usul, ya. Lebih istimewa daripada pondasi-pondasi, ya, yang ada. Enggak mesti pondasi agama saja. Ya. Lebih istimewa, kata beliau. Nah,
juga apa? Lebih istimewa daripada segala makna yang bisa dinalar secara umum. Nah, udah menyerah kalau suruh jelaskan. Baik, seperti itu. Ya, kita lanjutkan yang lebih gampang aja ya. Dari madhab Syafi'i sekarang. Disebutkan oleh Al-Ala'i bahwasanya kaidah fikih adalah apa? Hukmun kulliyun yantabiqu ala jami'i juz'iyati. Ya, ini sama seperti tadi. Ya, hukum yang universal yang mana berlaku atas segala bagian cabangnya. Litu ta'arraf ahkamuha minhu. Ya, yang mana dengannya bisa dikenali hukum-hukumnya dari kaidah tersebut. Al-Imam As-Subki, beliau menjelaskan dalam Al-Ashbah wa Nadha'ir bahwasanya definisi kaidah fikih adalah apa? Al-amrul kulliyul ladzi yanṭabiʿu 'ala juz'iyyatin katsirah. Ya, bedanya dikit-dikit saja. Kalau kata beliau di sini perkara yang universal juga yang berlaku kepada bagian-bagian cabangnya yang sangat banyak. Berarti pasti ada pengecualiannya. Sangat banyak kata beliau. Demikian. Ya, antum silakan pilih. Insyaallah semuanya apa? Maksudnya sama. Nah. Ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya, perlu kita nukilkan dari madzhab Hambali. Ya. Kalau perlu anak-anak nukilkan, ya. Satu saja. Disebutkan oleh Al-Buhuti, ya, dalam Kasyaful Qina', ya, beliau menuturkan bahwasanya kaidah fikih ini salah satu ulama Hambali adalah amrun kulli, perkara yang universal, sama. Ya. Rata-rata mereka apa? Bedanya cuma ini universalkah atau hukum secara umum saja? Kan gitu. Ya. Ada yang mayoritas cabang termasuk dijelaskan seperti itu. Ada yang mengatakan universal semuanya tercakup. Kalau ada apa? Pengecualian yaitu wajar. Kan gitu. Ya. Perkara yang universal yang berlaku atas bagian-bagian cabang yang termasuk dalam temanya. Tema pembahasannya. Udah. Sama kan intinya? Paham kira-kira? Demikian. Jadi para ulama, Masya Allah, ya, mereka kurang lebih ya sama dalam menyepakati makna kaidah fikih. Ya, bedanya cuma apa tadi? Yang satu bilang universal, yang satu lagi oh, enggak sampai universal. Ya, demikian. Makanya kalau antum lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam Majmu' Fatawa beliau tatkala menjelaskan beda antara kaidah fikih dengan usul fikih, beliau mencoba untuk ngasih jalan tengah. Ya. Sehingga beliau katakan, ya, bahwasanya kaidah fikih itu adalah sesuatu yang umum. Sedangkan usul fikih itu adalah al-adillah, dalil-dalilnya. Ya, demikian. Udah. Semoga bermanfaat yang tadi ya. Insyaallah jadi sedikit pengantar bagi kita. Ya. Pada pertemuan sebelumnya ya ikhwah, kita sudah singgung ya mengenai apa? Faidah belajar kaidah fikih. Ya tidak? Sudah kita singgung itu dan insyaallah semuanya masih ingat. Ya, di antaranya apa? Ya, bahwasanya kaidah fikih itu bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fikih. Gampangnya kita ini punya bekal meskipun enggak banyak, tapi Masya Allah cukup gitu loh. Ya. Kalau kita cerdas dalam memahaminya dengan dengan benar. Ya. Sebagaimana yang kita nukilkan dari Al-Imam Al-Qarrafi pada pekan sebelumnya. Kemudian ya, pentingnya atau faedah yang bisa kita raih dengan apa? Dengan ilmu kaidah fikih ini ya ikhwah. Ya, kita bisa apa? Bisa terbantu tatkala kita mendapati permasalahan yang kontemporer. Ya, yang di zaman Nabi enggak ada, misalkan ada apa? Transaksi online. Di zaman Nabi mana ada? Ya. Demikian kita bisa hukumi itu dengan kaidah fikih misalkan. Ya.
Kemudian yang kita sebutkan pula bahwasanya apa? Kalau kita menguasai kaidah fikih, ya ikhwah, pilihan fikih kita itu enggak bakal saling bertentangan. Ya, jalurnya sama, ada jalannya yang sudah kita pegang. Ya, sehingga enggak ada yang kontradiksi ya dalam pendapat satu orang. Ya. Nah, kemudian juga di antara yang disebut para ulama, dengannya kita bisa mengetahui maqasid syar'i, ya, tujuan-tujuan syariat dalam mensyariatkan atau menyebutkan sebuah dalil, menyampaikan sebuah wahyu ya kepada Nabi Muhammad, kemudian diajarkan kepada umatnya. Sudah insya? Adzan dulu ya. Sudah masuk waktu adzan. Baik, silakan. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tayyib ikhwati fillah a'azani wa jazakumullah, ternyata waktu kita sangat singkat ya. Makanya kami tidak menyinggung kembali mengenai tipe kaidah fikih atau sumber penukilan kaidah fikih. Kemarin masih ingat ya, ada kaidah yang persis sebagaimana nas Al-Qur'an dan sunnah. Ya, contohnya apa? Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan bay', jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian contohnya yang lain apa? La darara wala dirar. Ya, enggak boleh membahayakan
ya, baik diri sendiri maupun membahayakan orang lain. Juga makna yang lain dari dalil tersebut. Baik, contoh yang lain, al-muslimuna 'inda syurutihim, atau dalam riwayat yang lain, al-muslimuna 'ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berdiri tegak di sisi syarat mereka. Ya, atau ala syurutihim, sesuai dengan syarat mereka. Ya, kalau bikin kesepakatan syaratnya demikian dan demikian, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka syarat itu wajib dipegang. Kemudian yang kedua, ada kaidah fikih yang teksnya terambil kaidah fikih yang merupakan ungkapan yang mencakup makna atau inti dari dalil-dalil yang banyak. Ya, paham? Jadi ungkapannya enggak persis seperti itu, cuman kaidah ini ungkapannya mencakup apa yang ada dalam dalil-dalil yang banyak. Kemudian ada tipe ketiga, ada kaidah yang berdasarkan ijtihad para ulama. Ya, imma karena qiyas, ya berdasarkan qiyas, ya, bisa jadi karena ta'lil, ya. Ta'lil itu melihat sebab pensyariatan ini apa? Bisa jadi apa? Melihat sifat hukum syar'i, ya, dan yang lainnya. Nah, kita tidak singgung ini, ya, lebih lama lagi, ya, agar kita bisa bersegera mempelajari kaidah-kaidah yang ada. Ya, kemudian kita juga sudah singgung mengenai apa? Hukum memakai tiga tipe dalil tersebut. Paham ya? Kalau sesuai atau persis seperti Al-Quran dan Sunnah, jelas. Ya, atau memang disimpulkan dari seluruh dalil yang berkaitan dengan hal tersebut sehingga jadi ungkapan yang mencakup seluruhnya, itu pun jelas. Ya, adapun yang ijtihad, maka dilihat. Misalkan dengan qiyas, maka apa? Dilihat sumber pengkiasannya. Karena para ulama berijtihad itu pasti melihat dalil yang apa? Yang berkaitan dengannya juga. Meskipun mungkin tidak detil, tidak rinci membahas mengenai apa yang sedang diungkapkannya. Nah, lanjut ya. Lanjut ya. Ya. Baru dikit soalnya. Ya, masih sibuk dengan definisi tadi. Ya. Tapi kita lanjutkan. Sekarang sejarah singkat saja. Insyaallah kami akan sampaikan tentang sejarah ya ilmu kaidah fikih ini secara singkat. Baik. Kalau kita tanyakan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada belum kaidah fikih, Pak? Belum? Yang belum angkat tangan. Ah, yang belum angkat tangan. Yang sudah angkat tangan. Golput semua. Masya Allah. Ada tidak? Ada tidak kaidah fikih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Ada, Pak ya. Ya, ada. Cuman belum, mungkin belum dibukukan. Ya, belum diistilahkan sebagai kaidah fikih. Sudah ada. Paham kira-kira? Karena tadi kita lihat bahwasanya ada kaidah yang tipenya apa? Persis seperti Al-Quran dan Sunnah. Nah, kan gitu. Berarti ada sudah. Ya, sebuah kaidah yang persis sebagaimana Al-Quran demikian, dalam Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Cuman belum diistilahkan dengan kaidah fikih, kan gitu. Ya, demikian. Contohnya apa tadi? Wa halallahul bay'a wa harramar riba. Dan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Ya, atau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man angkar. Ya, dalam apa? Qadhiyah atau perkara peradilan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al bayyinah, bukti nyata itu 'alal mudda'i, wajib didatangkan oleh siapa? Al mudda'i yang mengklaim. Ya. Wal yamin, sedangkan sumpah itu ala man ankar. Ya, menjadi kewajiban atas orang yang mengingkari. Ya, misalkan
ente malingnya. Nah, diangkat ke ranah hukum, disidangkan gitu. Ya, aneh ditanya, mana buktinya kalau kamu mengatakan dia itu maling? Nah, kalau enggak punya bukti, kira-kira seperti apa? Bisa diterima, Pak? Enggak bisa. Asal nuduh orang, ya. Enggak boleh seperti itu. Paham? Wal yamin antum, kalau cukup dengan apa? Dengan bersumpah demi Allah, saya enggak nyuri, Pak. Saya bukan maling. Ya, dia ini tukang fitnah. Subhanallah. Nauzubillah. Ya. Demikian. Maka saya yang justru apa? Jadi bermasalah. Nuduh orang, ya. Demikian. Tapi kalau misalkan saya bisa datangkan, saya pakai CCTV, Pak. Ini rekamannya jam sekian, ya. Demikian tercatat semuanya, ya. Pas saya pergi, Pak, terekam itu, Pak. Ya, tuh. Tampangnya jelas, Pak. Persis kayak gitu, Pak. Ya. Oh iya, dibuktikan. Oh, kamu mau sumpah mau apa? Udah ada bukti. Penjara kamu. Kalau dalam Islam, kalau misalkan kadarnya pas, hilang dengan antum. Demikian ikhwati fillah. Yaitu diantara yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari kalangan para sahabat sekarang. Ya, di zaman para sahabat ada juga sudah. Ya, sebagaimana yang sudah kita singgung sebelumnya, ya, apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Maqati'ul huquqi 'inda syurut. Ya. Rincian hak itu, ya, detil rincian hak itu sesuai dengan syarat-syaratnya. Paham? Paham kira-kira? Perlu dicontohkan? Contoh. Antum nikah, kok antum terus ya? Yang lain. Ya. Misalkan si fulan nikah nih. Ya. Dia kalau nikah di dalam syariat Islam, ya kita ingat bahwasanya apa? Sebenarnya perempuan itu ikut laki-laki, dan ini disebutkan dalam tafsir para ulama tentang kisahnya Nabi siapa? Nabi Musa alaihi salam. Ya. Walamma qadha Musa al-ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibi turi nara. Ini dalam surah Al-Qasas, silahkan dilihat tatkala apa Nabi Musa sudah apa? Menunaikan ajalnya, maksudnya perjanjian dengan mertua beliau bahwasanya beliau apa? Kerja dengan bapak istrinya ini selama 8 tahun atau 10 tahun sesuai dengan keinginan beliau, kan gitu. Ya. Nah, sara bi ahlihi, beliau apa? Berjalan bersama keluarganya, pergi kemana saja suka-suka suami sebenarnya, karena hukum asalnya seorang wanita itu ikut suaminya. Paham? Demikian. Nah, suami berhak apa? Mengajak istrinya tinggal di kontrakan misalkan. Ya. Masih nabung. Enggak apa-apa. Antum harus bangga. Ya, lebih bahagia tinggal di kontrakan yang halal daripada rumah, ya, yang hasil riba. Nah, lebih bahagia antum. Tenang aja, rumah antum di surga insya Allah lebih indah daripada rumah yang didapatkan dari riba itu. Ya. Ikhwati fillah a'azzani wa a'azzakumullah. Nah, antum lihat tadi Nabi Musa alaihissalam kalau misalkan habis nikah kemudian langsung ngajak istrinya jalan, ya, ikut saya tinggal di sini, tinggal di sana, ikut ke Mesir lagi misalkan, boleh tidak? Boleh, karena memang haknya, kan gitu, ya. Tapi apa? Beliau mempersyaratkan atau mertuanya mempersyaratkan dan beliau sepakati, ya tidak? Nah, seperti itu. Jadi hak beliau ini sesuai dengan syaratnya tadi, rincian hukumnya, hak-hak beliau in the syurut. Bapak-bapak kalau punya anak perempuan nanti bisa kayak gitu, ya, dipersyaratkan boleh. Nah, antum mau nikah sama anak saya? Hah? Ente tinggal di sini selama-lamanya. Kayak gitu boleh gak? Kalau antum apa? Menggugurkan hak antum silahkan, boleh seperti itu. Tapi kalau dari awal istri ikut saya, Pak, ya, dipertegas lagi sudah seperti itu. Maka apa?
ya, maqati'ul huquqi 'inda syurut, atau apa? Kembali kepada hukum asal seperti tadi. Ya. Baik. Banyak yang lain ya ikhwah, perkataan Ibnu Abbas juga ada ya, dan yang lainnya enggak kita singgung. Baik, di zaman tabi'in ya, yang masyhur adalah Imam Abu Yusuf Al-Qadhi. Al-Qadhi Abu Yusuf, sahibnya siapa? Al-Imam Abu Hanifah. Dan antum tahu ya, Al-Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad siapa? Bin Idris bin siapa? Bin Idris Asy-Syaibani bin Allahul Musta'an. Mana lupa bin siapa? Mereka ini satu mazhab, sahib tiga-tiganya. Ya. Tapi ternyata ada permasalahan fikih, kaidah fikih yang mereka enggak sepakat di dalamnya. Oh, satu mazhab enggak sepakat, sahib lagi bertiga. Wajar ya, ikhwan. Nah, ikhwati billah azani wa azakumullah, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Yusuf atau Al-Qadhi Abu Yusuf ya, dari ijtihad beliau sebagai seorang hakim, kata beliau, at-ta'ziru ilal imam. Ta'zir, hukuman itu ilal imam, diserahkan kepada yang berwenang. Kalau di saat itu imamnya. Ala qadri 'idami al-jurmi wa sigharihi. Dan apa? Hukuman tersebut sesuai dengan kadar besar kecilnya sebuah tindak kriminal. Ya. Sampai sekarang insyaallah semua orang tanpa mikir-mikir lagi sudah sepakat. Kan gitu. Bahwasanya hukuman itu diserahkan kepada yang berwenang. Kalau enggak kayak gini Pak, serampangan. Apalagi misalkan orang yang gampang vonis kafir. Kan gitu. Ah, kafir ente murtad, halal dipenggal, bunuh. Ya. Kan gitu. Kalau enggak diserahkan kepada yang berwenang, kacau hidup kita ini. Makanya penting adanya pemerintah. Ya. Kemudian apa? Semua itu sesuai dengan kadar besar dan kecilnya sebuah tindak kriminal. Makanya kalau seorang hakim itu mau dikatakan adil, Pak, mau masuk surga, ya harus sesuai dengan apa? Tindak kriminal yang dilakukannya. Jangan sampai apa, maling ayam hukumannya lebih parah daripada maling mobil misalkan. Ya, enggak sama ya ikhwan. Ya. Jadi mereka kalau hendak membuat sebuah kebijakan, apalagi misalkan ayamnya harganya ya belum sampai had yang boleh dipotong tangan misalkan. Ya, dan seterusnya. Baik. Beliau juga menuturkan di antara kaidah yang beliau sebutkan, ya, beliau punya kitab Al-Khuraj. Ya, kitab yang isinya juga banyak kaidah fikih di situ. Ya, kullu man mata minal muslimina la waritsa lahu famaluhu li baitil mal. Ya, setiap orang dari kaum muslimin ini yang meninggal, kok ternyata dia enggak punya ahli waris, maka hartanya itu diambil oleh baitul mal. Seperti itu. Ya. Paham? Itu diantara kaidah yang beliau sebutkan. Nah, di zaman Imam Syafi'i, antum masih ingat yang kemarin? Ar-rukhsu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Rukhsah itu, keringanan-keringanan itu enggak bakal apa? Lari dari posisinya. Misalkan apa? Bolehnya jamak, bolehnya qasar, berlaku kapan? Kalau safar misalkan. Ya. Enggak bisa antum apa? Katakan aneh lagi ada udzur nih, lagi sibuk bikin tugas. Nah, ini kan kayak safar, ya, anak punya udzur juga, anak qasar. Boleh tidak? Enggak bisa. Ya, enggak bisa kita tarik suka-suka. Allah yang sudah menentukan hal tersebut bagi kita. Maka kata Imam Syafi'i apa tadi? Ar-rukhsu la yuta'adda biha mawadhi'uha. Ya, rukhsah itu enggak bisa melampaui tempat berlakunya. Seperti itu ya. Demikian. Imam Ahmad juga punya, di antaranya yang beliau sebutkan apa? Kullu ma jaza fihi al-bai'. Segala hal yang boleh diperjualbelikan, Pak. Tajuzu fihi al-hibah. Boleh dihibahkan, dihadiahkan. Was-shadaqah, boleh disedekahkan. War-rahn, boleh juga digadaikan. Paham? Paham? Contoh yang apa? Boleh diperjualbelikan. Di antara syarat yang boleh diperjualbelikan apa, Pak?
barang sendiri kan gitu. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melarang apa? Jual beli ma la yamlik, yang tidak dimiliki. Ya. Kalau misalkan enggak boleh diperjualbelikan karena belum jadi milik kita, misalkan ini ana bilang ya, ana mau jual ini harganya 5 miliar. Mau beli enggak? Enggak mau gitu kan. Padahal bukan punya saya. Ya. Padahal bukan punya saya. Misalkan atau yang pernah kita singgung ya, yang pernah antum dengar, misalkan penggembala yang gembala kambing tuannya. Ya, ada yang nawar, beli anak mau beli ini. Jual anak juallah kepada kami dengan harga mahal, terserah kamu mau jual berapa. Ya. Sah enggak kalau misalkan dia jual, Pak? Enggak sah kan gitu. Enggak halal transaksi tersebut. Ya. Kalau sudah demikian, maka apa? Enggak boleh dijual belikan saja enggak boleh, apalagi mau dihadiahkan. Ya, diamanahi kambing suruh gembala, ini harus saya hadiahkan buat kamu. Ya, misalkan datang siapanya calon mertuanya, Pak. Ini saya kambing punya saya banyak, Pak. Ambil aja, Pak, 5, Pak. Bawa pulang. Dihadiahkan. Padahal bukan punya di. Boleh tidak kayak gitu? Enggak boleh. Makanya kata beliau apa? Kullu ma jaza bihil bay'. Segala yang boleh diperjualbelikan, boleh dihibahkan, boleh disedekahkan, boleh juga jadi apa tadi? Digadaikan, jadi jaminan gitu ya. Nah, boleh juga digadaikan. Baik, paham ya? Nah, ikhwati billah a'azzani wa a'azzakumullah. Ya. Nah, baru ya setelah para imam berlalu, tabi'in, barulah apa? Ya, ada imam yang bernama Abu Thahir Ad-Dabbas. Abu Thahir Ad-Dabbas. Ya. Beliau ini madhabnya Hanafi. Ya, dan jangan heran kalau dari madhab Hanafi banyak membuat apa? Kitab-kitab tentang kaidah fikih, karena mereka masya Allah luar biasa telaahnya dalam masalah cabang-cabang fikih. Ya. Nah. Dan beliau ini hidup di abad ke-4 Hijriah. Abad ke-4 baru ada istilah kaidah fikih sebagai ilmu tertentu. Ya, ilmu atau cabang ilmu tersendiri. Nah, ya sebagaimana disyaratkan oleh al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, ya. Nah, Al-Ala'i dan Ibnu Nujaim dalam beberapa kitab kaidah fikih mereka, ya. Jadi para ulama menjelaskan atau menuturkan bahwasanya apa? Di antara pencetus atau orang pertama yang membuat sebuah kaidah fikih, ya, adalah siapa tadi? Imam Abu Thahir Ad-Dabbas. Kemudian ada Imam Al-Karhi yang wafat tahun 340 Hijriah, sama abad ke-4 juga, ya. Nah, beliau menulis sebuah risalah yang isinya 39 kaidah fikih. Masya Allah, ya, sudah banyak ya yang mereka pikirkan dari telaah dalil-dalil yang ada. Nah, antum kalau pengen baca lagi silahkan, ada kitab Al-Wajiz ya, mengenai apa? Fi Al-Qawaid Al-Kulliyah, ya. Ini karya Dr. Muhammad Sidqi, ya. Baik, kita cukupkan sampai situ dulu ya. Nah, semoga kita bisa melanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita masih di mukaddimah. Oke. Semoga bermanfaat ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.